Satu, dua. Bapak Ibu hadirin yang terhormati, mohon izin acara akan dimulai. Hadirin kami mohon berdiri. Lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mang Sukabumi. Thank you.
Keputusan Bupati Sukabumi nomor 180 garis miring KPTIK 219 garis datar hukum garis miring 2021 tentang Forum Pelajar Sadar Hukum dan Hak Asasi Manusia periode 2021-2024. Bupati Sukabumi menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memutuskan menetapkan kesatu Forum Pelajar Sadar Hukum dan Hak Asasi Manusia di Kabupaten Sukabumi yang selanjutnya disebut Forum Pelajar Sadar Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan susunan keanggotaan lampiran 1 dan lampiran 2 kurian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini. Kedua, Forum Pelajar Sadar Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam lingkup ke-1 mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, penelitian, pengembangan, pelatihan, evaluasi, kerjasama, serta komunikasi mengenai kesadaran hukum dan hak asasi manusia di wilayah Kabupaten Sukabumi. Ketiga, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada lingkup 2, Forum Pelajar Sadar Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai fungsi A. Perumusan rencana strategis sebagai bahan koordinasi dan sinergitas
pelaksanaan kegiatan forum pelajar sadar hukum dan hak asasi manusia. Baik, melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait kegiatan forum pelajar sadar hukum dan hak asasi manusia. C, kesadaran hukum dan hak asasi manusia di kalangan pelajar. Dan D, seluruh pelaksanaan tugas forum pelajar sadar hukum dan hak asasi manusia. Keputusan dimulai oleh satu nomor 1.8 garis datar 539 garis datar hukum garis miring 2019 tentang pembentukan forum pelajar sadar hukum dan hak asasi manusia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Kelima, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Palembang 1 pada tanggal 10 Maret 2021 Bupati Sukabumi Marwan Hamami dijawab dan ditandatangani. Lampiran 1 keputusan Bupati Sukabumi nomor 180/2021 tanggal 1 Maret 2021 tentang forum pelajar sadar hukum dan hak asasi manusia Kabupaten Sukabumi periode 2021-2022. Susunan keanggotaan dan uraian tugas forum pelajar sadar hukum dan hak asasi manusia Kabupaten Sukabumi periode 2021-2022. Susunan keanggotaan 1 Romawi, pembina 1 Bupati Sukabumi, 2 Wakil Bupati Sukabumi, 3 Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, 4 Kepala Kepolisian Daerah Sukabumi, 5 Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi, 6 Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi, 7 Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sukabumi, 2 Romawi, pengarah 1 Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi, 2 Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi, 3 Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukabumi, 4 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, 5 Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sukabumi, 6 Kepala Satuan Polisi Pamungkaja Kabupaten Sukabumi, 7 Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi, 8 Muhammad Ilman, mahasiswa pada Universitas Islam Negeri Selatan di Bandung, 9 Siti Rokiah Mokiro, mahasiswa Institut Agama Islam Tasikmalaya. Terawali, Pengurus Harian, Ketua Pemimpin Kita, SMA Negeri 1 Lengkong, Wakil Ketua 1, Desi Chandra Dewi, SMA Negeri 10 Perisaan, dan seterusnya sampai dengan 112, Zaki Falamana, SMA Dama Bangsa, Bupati Sukabumi, Marwan Hamami, dicap dan ditandatangani pembacaan saksi. Kepada yang akan dihubungkan, disilakan untuk menempati tempat yang telah ditentukan. Hari ini kami mohon berdiri. Kepada yang terhormat, waktu kembali Sukabumi berkenan untuk mengukuhkan dan sekaligus menambahkan Duta Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat perwakilan Kabupaten Sukabumi tahun 2021. Kata-kata pengukuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mendapat puji dan syukur dan terpawas dengan berkara Tuhan Masyarakat dan pada hari ini Selasa pada Selat saya berkumpul ini dengan sama RPG Cita serta kawan-kawan sebanyak 34 dari dua dan lulus berumpulan dari syarikat dan kawan-kawan ini jadi 2021 saya percaya bahwa saudara-saudari akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberi kita semua.
Amin. Selanjutnya penandatanganan berita acara pengukuhan. Penandatanganan diawali oleh Ketua Forum Pelajar Sarjana Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selanjutnya yang berhormat Wakil Bupati Sukabumi. Selanjutnya penyematan siapan duta hukum dan hak asasi manusia Jawa Barat perwakilan Kabupaten Sukabumi tahun 2021. Selanjutnya, pembacaan deklarasi pelajar sadar hukum dan hak asasi manusia. Deklarasi pelajar sadar hukum dan hak asasi manusia. Deklarasi pelajar sadar hukum dan hak asasi manusia. Kami, pelajar Indonesia. Sadar hukum dan hak asasi manusia berjanji. Kami, pelajar dan hak asasi manusia berjanji. Satu, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Satu, bertakwa Dua, taat dan patuh pada Pancasila. Dua, taat dan patuh pada Pancasila. Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Serta peraturan perundang-undangan lainnya. Tiga, siap tidak terlibat, baik langsung maupun tidak langsung. Tiga, siap tidak terlibat, baik langsung maupun tidak langsung. Dalam tindakan bully, tawuran, diskriminasi. Radikalisme dan tindakan kekerasan lainnya. Serta aktif dalam kegiatan pencegahan dan pelaporan penyalahgunaan narkoba. Empat, siap menjadi relawan penjaga persatuan. Empat, siap menjadi persatuan dan kesatuan bangsa. Dan kesatuan. Lima, siap menyebarluaskan hukum dan hak asasi manusia. Lima, siap menyebarluaskan hukum dan hak asasi manusia. Pengukuhan dan perwalian selesai. Kepada yang terhormat Wakil Bupati Sukabumi berkenan kembali ke tempat. Dan kepada yang telah dikukuhkan, disilakan kembali ke tempat. Hadirin disilakan duduk kembali.
Bapak Ibu hadirin yang terhormati, selanjutnya mari kita simak dan dengar bersama arahan Wakil Bupati Sukabumi kepada yang terhormat Bapak Haji Iyoso Matri. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat selamat sejahtera kita semuanya. Sampurasun. Amin. Alhamdulillah tadi kali-kali walaupun kami dapat mengucapkan Allah sebagai contoh kita segala persaudaraan Muhammad dan Abdul Rasul dan saudara. Dan kami hormati Pada sebelumnya untuk Jawa Barat atau yang mewakili, seperti Bapak Binda, yang hadir Pak Kapolres atau yang mewakili, Pak Kedari atau yang mewakili, dan kembali Pak Hukum, Pak Staf tentunya, Pak Asisten yang mewakili, Pak Badan Narkotika Nasional Polres Sukabumi atau yang mewakili. Nah, perlu belajar secara hukum dan hak asasi manusia di Jawa Barat. Kita mungkin menggunakan hak asasi manusia dan perlu belajar secara hukum kompak. Alhamdulillah, kesempatan yang berbeda ini, hari ini kita berkumpul bersama dan telah menyaksikan dan belajar secara hukum dan hak asasi manusia serta kita. Kami telah berjalan dengan baik dan lancar dan selalu semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Doa bersama semoga kita lakukan kepada semua orang bisa mengamalkan semua orang sebagainya para saudara. Ini yang berbeda. Saya pertama menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada bagian hukum yang telah melaksanakan atau mempersiapkan diri hari ini sudah dia telah memiliki forum yang sangat penting kami dan sangat pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sukabumi. Kalau hari ini Kabupaten Sukabumi telah membutuhkan forum sadar forum pelajar sadar hukum dan hasil manusia. Maknanya sangat penting dan sangat bagus sekali untuk kita kembangkan dan kita laksanakan. Kemudian karena teman-teman adik-adik itu yang tergabung di dalam forum ini masih muda muda, kita tahu bahwa kepada kita dan kepada hukum kaya yang selalu berdasarkan kepada norma aturan kaidah-kaidah. Nah, tentunya adik-adik yang hadir pada kesempatan ini perlu yang terpenuh dalam pelajaran paham dan memahami dan mengetahui apa sih makna hukum dan sebagainya dan bagaimana sih implementasinya, kemudian apa sih yang harus dilakukan oleh forum pelajaran, bagaimana kolaborasi, bagaimana sendiri dengan pemerintah daerah. Kami sangat berharap bahwa dengan hadirnya forum pelajar secara hukum ini kita bisa bergandengan dan bisa bekerja sama untuk sama-sama menjadikan corong, menjadikan kepanjangan tangan, menyampaikan informasi ketika kita melakukan sosialisasi atau desinformasi terhadap masyarakat. Terlebih yang berdekat dengan adik-adik dan teman-temannya yang berada di sekolah. Sampaikan bahwa hukum itu seperti ini, bahwa aturan ini seperti ini, dampaknya kalau tidak melaksanakan aturan ini seperti ini. Artinya bahwa warga masyarakat, khususnya para pelajar, harus tahu apa sih mana dan sebenarnya daripada tangan hukum kita. Kalau kita diberikan ke daerah, daerah di samping aturan undang-undang yang sudah kita tahu di aturan apa, yang paling pokok itu adalah peraturan daerah.
peraturan daerah ini harus juga dibantu dengan disosialisasikan dengan peraturan daerah yang menyangkut pendidikan misalnya, yang menyangkut APBD misalnya, yang menyangkut lingkungan, yang menyangkut K5, yang menyangkut tertibat kebersihan keindahan, dan banyak sekali perda-perda yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Solo ini, tentunya Pak Kabupaten sebagai leading sektornya. Nah ini barangkali bisa disinergikan dengan adik-adik sehingga apa namanya warga masyarakat tahu, warga masyarakat akan paham apa sih bunyi perda tersebut, maknanya apa dan sebagainya. Kemudian dampaknya kalau sudah lakukan ini apa? Nah, gunanya saya sama pemerintah daerah sekali lagi mau berterima kasih dan berterima yuk kita bersama, yuk kita bersinergi untuk melalui forum warga secara umum. Mudah-mudahan warga masyarakatnya sadar akan peraturan secara ketentuan yang ada di banyak sekali yang perlu disosialisasikan oleh teman-teman atau adik-adik di kepala sekolah terkait dengan apa sih kepala sekolah hari ini, kepala sekolah ini katakanlah punya pemikiran baru. PPJMD-nya akan dibuat. Segera 6 bulan setelah pelantikan harus segera dibuat. Di situ ada PPJMD. Sampaikan itu bantuan kepada masyarakat atau kepada yang terkait karena tentang PPJMD. Bagaimana sih kita akan membangun kepala sekolah ini 5 tahun ke depan? Langkah-langkah apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dibantu oleh sektor pelajar, apa yang dibantu oleh mahasiswa, apa yang dibantu oleh orang mahasiswa. Kelihatan di situ tertera apa maksud dan tujuan visi misi dan juga program prioritas dan lain sebagainya. Oleh karenanya perlu sekali bahwa forum pelajar secara umum ini banyak bersinggungan bersinergi dengan kita daerah ketika kita akan melakukan implementasinya dengan kepala guru atau bagian guru yang ada di sekolah. Ya, karena informasi cepat nyampe kepada masyarakat dan bahkan kalau melalui corong pelajar ini akan lebih cepat. Kita tahu bahwa anak-anak muda milenial ini kan gadgetnya sangat kuat, kemudian tapi tentunya apa yang positif ya dengan apa sih kita tentang apa cara untuk ini ya. Kalau kadang-kadang masyarakat tidak tahu melakukan tahu atau tidak tahu, akhirnya melakukan sebuah kesalahan. Meskipun kesalahan itu dilakukan karena tidak tahu. Nah, kewajiban kita untuk mengingatkan. Jadi yang saya hormati itu sebagai yang perlu sampaikan dan banyak terima kasih dan selamat kepada masyarakat. Mudah-mudahan adik-adik melaksanakan. Terima kasih kepada provinsi juga dengan segala fasilitasi dan kita bisa segera mewujudkan jembatan dan sebagainya. Sebuah kesejahteraan dunia daerah dari negeri yang berjalan. Saya kira demikian. Terima kasih. Selamat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin kami mohon berdiri. Himne Sukabumi. Oh,
Bapak Ibu hadirin yang terhormat, dengan ucap alhamdulillahirrahmanirrahim, demikian acara di tempat ini selesai. Semoga pertemuan ini menjadikan berkah dan pencerahan bagi kita sekalian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pemberian selamat dan dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Dipersilakan untuk adik-adik.
memberikan waktu bagi seluruh untuk memberikan ucapan selamat diikuti oleh pembina lainnya. Dilanjutkan dengan sesi foto bersama untuk melihat lebih dulu kembali. Ini bisa diuji coba dulu ya Pak. Ya Pak. Demikian rangkaian jadi hari ini selesai. Untuk tadi-tadi yang disampaikan oleh Bapak, dan terima kasih atas katanya untuk berkaitan dengan Ibu Bapak.